Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia kan, kan Yuni lagi cuci-cuci piring, bersihkan piring. Dek, ngersih piring tau apa nganu? Isa-isa. Oh, isa-isa ki apa tuh? Ya cuci piring. Oh, cuci piring. Pokoknya isa-isa lah. Masa kayak cuci baju nih? Ini tadi tuh suasana cuacanya panas banget kan. Tapi meskipun panas di sini tuh tetap sejuk, udaranya itu gimana ya? Oh, enak banget. Isi semilir. Kurang mari ya, lah isa-isa. Kurang mari. Tuh ini masih isa-isa. Karena tadi pagi masih ngantar sekolah. Terus langsung cus bantu-bantu ke rumah Maktum. Bantu-bantu apa nyawa? Ya ampok. Sampe melu ngewangi berah? Ya ngewangi. Nggak kem melu ngewangi. Orang iso aku ki ngewangi deh ampok. Nah terus? Ya mek ngewangi dulu. Tapi ya lah orang iso terlano. Sing, aku malah salah sedang. Sing ngilip nih sawa? Aku mau tak selip nih suk mau. Ternyata disuruh ngilip nih. Oh ya kan-kan nih alhamdulillah tadi tuh saya pulang jualan nih, saya tunjukkan dulu. Tadi berambangnya dapat pesanan 2 kilo. 1 kilo setengah apa 2 kilo tuh? 1 kilo setengah. Tapi kemarin tuh saya bawa 6 kilo dan tadi bawa 4 kilo. Alhamdulillah udah habis 10 kilo 2 hari. Ya termasuknya murah loh. Hmm? Termasuknya murah. Ya termasuknya murah banget ya, karena kan saya sekarang harga bawang merah tuh ada yang 28, 26. Betul, lek wis bunder iki rada lonjong. Saya mangkano kuwi. Heeh, Kak. Ya alhamdulillah banget dapat harga murah, jadi saya jualnya bisa agak murah. Dan ini kan saya tunjukkan dari sini. Set. Kelihatan enggak tuh? Oh, tuh. Wih, hijau banget. Enak banget kan kalau mau lihat ke belakang rumah tinggal nginceng aja. Pemandangannya juga bagus banget tuh. Wah, mantep pokoknya. Ayo apa ya? Takutnya itu kalau malam. Iya, malam di sini kan biasa ketara. Iya, kuwi. Dan ini tadi alhamdulillah dagangan saya pulang tinggal sedikit kan. Tapi kalau ikannya itu masih sisa. Nih. Ini masih jagung, masih sisa 2 ombyok. Ini jagung gak kilang belas ya? Oh ternyata kelong satu. Jagungnya cuma kelong satu. Duk nganu jagung ya? Bobor. Bobor lar bayam kayak kemangi iki. Enak. Ini jagung saya jualin tadi 3.000 karena agak kemahalan, agak mahal jadi cuma laku satu. Biasanya kira berapa, Bos? Biasanya 2.500 sing ngono kuwi. Oh, alangkah pokok larang. Letra jagung larang, jagung ki larang, dadi ini jualin larang. Jagung larang jualin murah mendem bandare. Wi asih jake lho. Oh, yo wis kaget aku. Terus tomat di sini tuh murah banget. Sekarang saya jualnya 1.000, enggak 1.500 lagi. Nih, 1.000. Belanjanya enggak ada lah 1.000. Ya mesti, kan belanjanya saya mau jenenge kotak wi. Lah iya. Terus kalau yang lainnya udah dimasukkan dalam kulkas. Ini timun saya jualnya kemarin 2,5 sekarang 2.000 karena ini dapat dari teman etek. Kalau ini belanjaan kemarin 2.500 sisa 1 enggak laku karena agak mahal. Gorong ombyok iki. Ini bawa 2 ombyok malah habis. Tinggal 1. Karena harga di sini itu terpengaruh harga meskipun cuman 500 itu apa? Perbedaannya banyak banget ya. Dan ini jangan kan kulkasnya saya buka agak lamain nanti. Aduh duh, mau ngatap toh. Ini gambas enggak laku. Gambas si Risa, Nak. Uduh, gambas yang anu utuh. Oh, utuh sing dengarane kae. Saya mau kasihkan orang-orang pada enggak mau karena ini atos ternyata. Atos. Katanya tua. Enggak, aku gara enggak milih waktu kuwi. Enggak milih aku susu tak kayak duit bakule langsung tak. Anu pilih nang Mas, skin. Anu. Pasok ya atos enggak umum. Ini tadi terong lalap masih 1, 2, 3, saya bawa 2 ombyok ya alhamdulillah 1 ombyok lebih. Ini gambas gak laku 2 hari ini tak kayaknya wong-wong mah dan ya gak gambas diingi uno. Wah lah ini cece rasa nih paling ya iya gak ngerti lah rasa, masalah rasa tapi gak mau pada gak mau nih seluang jangan liane ini sih kan padahal masih bagus loh masih putih kayak gini ya tapi ya semua wong-wong
pelanggan khusus pelanggan-pelanggan saya kasih kilo gambas, jangan no gambas. Alah moh, jangan liane. Ah, ya wis, wis. Terus tadi tuh. Ini ikan enggak laku. Ini agak kurang ajar ini. Enggak laku ikannya. Terus kalau masalah sayuran tadi, aduh. Lah kok ije? Sita. Kayak gini, dimasak kok. Bahaya, jamur nih enggak bisa kembali. Jadi bahaya. Terus masih ada lagi nih wortel, alhamdulillah tinggal satu. Terus koro, ini 2000-an nih. Alhamdulillah tadi tuh laku banyak, tinggal 2, isinya 6. Laku 4 berarti koronya. Terus nih koro kerupuk, koro ijo. Enggak payu neh koro ijo. Kalau bonces laku banyak. Terus terong tuh tinggal 1 tapi udah rusak. Terus ini lagi ada kulit bunguk. Dek, kulit bunguk nganu dek kumbahan, dek. Kulit bunguk kumbahan, cara dandan dikumbah iki. Kulit bunguk dikumbah. Terus yang di sini ini bonces sawit besai. Sebenarnya juga masih ada, ya enggak begitu banyak lah. Enggak kayak kemarin. Ini enggak laku ini, kalau bung ini saya suruh enggak bawa kan. Tadi enggak saya jual karena udah 2 hari enggak laku. Tuh kawan-kawan. Ih, penuh ya kulkasnya, tapi enggak sepenuh hari-hari biasanya yang sebelum panen. Terus nih tadi tuh pindangnya tuh masih sisa 6 besek lagi. Empat besek deh. Ini satu besek yang kemarin nih kayaknya. Ini sisa satu besek ya, Dek. Isian. Nganu tongkol. Iki kayak turah telung besek toh. Hah? Nek iki mesti sisa besek nang kulkas. Kok isi papat? Oh, yo wes. Dan ini tadi tuh alhamdulillah banget kawan-kawan, saya dapat hadiah lagi. Tapi hadiahnya ini spesial. Apa ya? Tuh kawan-kawan. Aku ki enggak iso ngene iki. Nyapa? Enggak iso gawe. Lah nyapa? Enggak api. Ora aku ngamuk urusane ora buruk. Ya padha wae, saya itu sebenarnya juga enggak bisa pakai, cuman yo lek gawe iki iso lah. Mek ngempakne. Ngempakne tapi lek program-programnya ora mudeng. Ini tadi tuh alhamdulillah dikasih notebook Mas Aldivo, ini pemberian. Mas Aldivo tuh mungkin ya karena udah kebanyakan uang ya mungkin. Lah iyalah, karena kan enggak mau membenain. Ini cuman sebenarnya itu cuman baterainya rusak sama apa? Casnya itu meledos. Untung saja saya udah punya apa jenenge? Ini tombol FD, mijit-mijit. Sama keyboardnya itu mencet-mencet sama monitor. Tapi alhamdulillah saya perbaiki, masih bisa dan masih bisa dimanfaatkan buat flash bagus HP. Wih, sih bagus lah. Tuh, masih bagus. Mek rusak iki ne lho. Mek cuma iki LCD ini meno, cuman yang di sini aja. Terus kemarin tuh keyboardnya mati, alhamdulillah tinggal dikompres apa? Dikompresor, stres diresik kayak kompresor tuh udah bisa semua, cuman yang mati tumbal. Yang mati itu cuman tombol beberapa aja, tapi sekarang udah bisa tombol kena kemarin. Harus kena kabeh. Terus tuh baterainya saya taruh di sana. Enggak mau pasang nih baterai ini. Enggak lah, dicas enggak kena kok meledos kok saya sing asli ini. Ya, ini kawan-kawan. Ini cas baterainya karena agak error juga, jadi saya lepas daripada nanti ya mungkin kalau nanti ada rezeki lagi digantilah nganu casnya ini. Ini kemarin casnya ini saya ganti cas ini. Ini isolasinya juga unik, pakai apa jenenge? Plastik. Plastik aja dibakar. Nih, malah awet kuwi lho timbang isolasi. Dan alhamdulillah bisa nyala lagi. Alhamdulillah. Bisa. Dan terima kasih untuk Mas Aldivo. Bisa buat kerja lagi. Ora ngono, apabila masih enggak ngendengi HP, nganu ya, ya sebenarnya sih salah kalau seperti itu. Salah. Oh, lho kan dige nge-flash HP. Ya, tapi saiki iki jarang lho anak wong flash nih HP, rusak turunan ngeri. Gumun aku. Iki ini matuke nganu. Lah biyen sampean biyen laris. Heeh, matuke nganu. Nukoni HP rusak-rusak nih iki aku. Terus. Ya ge usahane no koyo biyen didandani dhewe. Suami saya pernah jadi tukang servis HP. Tapi dulu tuh biaya servis HP itu murah banget loh, termurah sekali Mas Londoi.
cuma 20 ribu kadang ini. Flash HP mek pirang sawe. Flash HP ya 20 ribu. Padahal zaman dulu kok flash HP itu mahal banget. Udah 50 ribu. Tapi suami saya cuma pasang tarif 20 ribu. Ngapusi. Piro kae? Rasane apa 20 to kae? Sela apa to ngeflash to? Ngeflash 20. Lah iya. Ben ngapusi sampean wong sing sing lakoni aku nyapa sampean tidak ngomong-ngomong bareng. Tapi dulu tuh saya pernah ya apa memenuhi target lo, satu hari itu jual satu sama beli satu HP lo. Ya alhamdulillah banget ya mbiyen ya. Dan ini tadi tuh konten ini kawan-kawan yang alhamdulillah banget dapat hadiah notebook dan akhirnya ya meskipun butuh perjuangan tapi alhamdulillah banget masih bisa dipakai daripada notebook saya itu. Yang kau jajal cikun deh. Nengin kono nengah. Eneng nengin kono. Tak nyala nih flash yang padang deh. Oh iki. Dan tuh notebook saya. Notebook yang tuh saya lupa hampir satu bulan tidak saya pakai. Dikerek semut LCD nih. Pogel aku. Iki ya pulang-pulang lagi ya. Oh lah, gue mau nih keyboardnya mati ya. Mati-mati sak cepat. Ora di mau nih. Tak bolong-bolong aku ngono. Loh, lha nyapa iso bolong-bolong? Nampo? Masalah lagi iso bolong yan. Loh, loh, loh. Iya, lha nang ndi? Enggak arti. Panti kok sare. Ya asli kuwi enggak ngono kuwi lho mau nih. Asli kuwi enggak ngono kuwi. Asli mau nih ya sik utuh kok. Jadi bekas notebook saya di situ buat kanibalan notebooknya Mas Aldi. Alhamdulillah bisa nyala dan bisa bermanfaat untuk saya dan keluarga. Alhamdulillah banget. Oh ya kan karena ini ya diudahin dulu aja karena kan apa? Review dagangan udah terus dapat hadiah juga udah tuh. Alhamdulillah banget. Jadi video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mensupport channel saya dan Mbak Yuni channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu dan rezekinya tambah lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.